Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa ufir lana وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم.
الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، جانبة لكل خير، دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كتاب حديث halaman 32 باب الذكر والدعاء. halaman 32 باب الذكر والدعاء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum bid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzikri wad du'a'i. Ini bab mengenai zikir dan doa. Zikir itu artinya apa? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang disebut dengan zikir adalah ma yajri 'alal lisani wal qalbi. Sesuatu bacaan yang berdiri atau mengalir atau berada di atas lisan dan hati disebut dengan zikir. Makanya kita ada kesunahan, para ulama menganjurkan kalau berzikir lisan kita berucap, kemudian hati juga berucap. Waktu kita menyebutkan kalimat la ilaha illallah, lisan mengucap, kemudian juga hati mengucap. Ini zikir yang paling afdal. Jadi yang disebut dengan zikir adalah sesuatu yang mengalir di atas lisan dan di atas hati kita. Kalau lisan saja yang berucap, maka manfaatnya tidak ada. Tetapi harus dua-duanya. Waktu kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, itu harus mengalir, berada pada lisan kita dan ada pada hati kita. Itulah yang disebut dengan zikir atau zikrullah. Macam-macam, ada selawat, ada istighfar, ada tasbih, ada subhanallah wa bihamdih, ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kita baca itu di ratibul attas, ratibul haddad, semua adalah zikrullah. Dari awal hingga akhir adalah zikrullah. Namun jangan lupa, zikir yang paling utama adalah Al-Qur'an. Paling utama itu. Jadi antum jangan sampai membaca zikir sementara Al-Qur'an tidak dibaca. Karena Al-Qur'an merupakan afdhalul adhkar, zikir yang paling utama, zikir yang paling bagus, zikir yang paling baik. Kemudian yang disebut dengan doa apa? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan doa adalah al-talab, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba memohon kepada Allah disebut dengan doa. Dan doa ini adalah isinya zikir plus. Kalau kita baca hanya baca istighfar saja, baca selawat saja, baca tasbih saja, ini hanya sekedar zikir. Tetapi kalau sudah membaca doa, maka isinya doa adalah zikrullah, bahkan lebih dari zikrullah. Makanya ada kesunahan kita untuk selalu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan intinya ibadah. Jadi intinya ibadah ada pada doa kita. Makanya kita disunnahkan, dianjurkan untuk memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sallallahu min fadlih fa innahu yuhibbu an yus'al.
Mintalah kepada Allah dari anugerahnya Allah, maka sungguhnya Allah senang diminta. Allah Tuhan kita yang senang kita minta. Kalau hamba manusia, dia enggak senang. Semakin kita minta, semakin apa? Semakin enggak senang. Itu hamba, itu makhluk, itu manusia. Tapi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, semakin kita minta maka semakin senang, semakin suka kepada hamba tersebut. Nabi-nabi berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Siapa nabi antaranya? Nabi Ayyub alaihissalam. Allah katakan, "Wa Ayyub idnada rabbahu anni massaniy dur wa anta arhamur rahimin." Nabi Ayyub mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, "Anni massaniy dur wa anta arhamur rahimin." Allah uji dengan penyakit kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Akhirnya beliau mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, "Anni massaniy dur wa anta arhamur rahimin." Juga Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah dengan kalimat apa? "Rabbi la tadarni fardan." Kan beliau enggak punya anak. Beliau lama enggak punya anak. Memohon kepada Allah dengan kalimat, "Rabbi la tadarni fardan." Ya Allah, Tuhan aku, janganlah engkau membiarkan aku sendirian. Allah kasih anak yang bernama Nabi Yahya. Ini semua nabi berdoa kepada Allah. Nabi Adam Abul Bashar alaihissalam, beliau pun sama memohon kepada Allah dengan kalimat apa? "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Nabi Yunus alaihissalam memohon kepada Allah dengan kalimat, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Jadi semua nabi, semua rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi, kalimat-kalimat yang Allah ajarkan. Atau nabi sering baca dengan kalimat doa apa? Nabi sering baca dengan kalimat, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini doa yang sering Nabi baca. Nabi kalau diminta doa kepada Nabi dari sahabat-sahabatnya, pasti Nabi mengucapkan dengan kalimat doa tadi, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ada kesunahan doa rujab ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kitab Al-Adhkar yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah masuk bulan Rajab, maka beliau mohon kepada Allah dengan kalimat doa yang sudah sama sering kita ketahui, sama sering kita baca, yaitu dengan kalimat, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhan." Ini doa sunnah dibaca sekarang ini Rajab. Kan kesunahan kemarin puasa sekalipun hanya sehari saja, kemudian baca tasbihnya, "Subhanal Hayyul Qayyum," hari pertama sampai 10, 100 kali. Kemudian hari tanggal 11 sampai tanggal 20, "Subhanal Ahadis Samad," "Subhanallahil Ahadis Samad." Kemudian tanggal 21 hingga akhir Rajab, "Subhanallahir Rauf." Jangan lupa tasbihnya baca. Kemudian istighfar Rajab, apapun bentuk istighfarnya, dibaca pagi hari 70 kali, petang 70 kali, dengan kalimat istighfar apapun yang ulama kita ajarkan, "Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya." Jadi kalau sudah masuk Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dengan kalimat tadi, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Jangan tinggal di doa ini. Baca doa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalimat ini baca, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan." Kalau sudah berakhir bulan Rajab,
maka Rasulullah SAW. Nah ini doa juga yang lain nih, kita punya kitab Fathul Karim Al-Mannan yang ngarang ulama sekarang Syekh Ahmad Jabir Jabran radhiyallahu taala anhu rahimah. Ini beliau mengarang, menyusun, kemudian menukilkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idzan qada syahrul rajab yaqulu, kalau sudah berakhir bulan Rajab Nabi membaca doa ini. Jadi jangan dipotong Rajabnya. Kita kan sudah dengar tuh, orang kalau udah Rajabnya habis masuk bulan Sya'ban, Rajabnya dihilangkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Padahal tidak demikian caranya. Jadi selama bulan Rajab, doa yang tadi dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau Rajabnya sudah habis, Rajab sudah berakhir, maka kesunahan doanya bukan seperti tadi, bukan dipotong apanya tuh, kalimat Rajabnya, bukan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Tetapi di kitab Fathul Karim Al-Mannan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Jabir Jabran pada halaman 110, beliau menyebutkan, wa idza qada syahrul Rajab, kalau sudah berakhir bulan Rajab, maka Rasulullah SAW berdoa dengan kalimat ini, Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballagta Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyampaikan kami di bulan Rajab, maka sampaikan kami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini sunnah doa dibaca pada para ambil berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama ballagtana, kama ballagtana, kama ballagtana Rajaba, faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajaba, faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Sya'ban wa Ramadan. Nah ini dibaca doa kalau seandainya Rajabnya sudah habis, sudah berakhir. Maka jangan dipotong kalimat Rajabnya, jangan bacanya Allahumma barik lana fi Sya'ban, salah seperti itu. Yang benar ini kitabnya, kitab Fathul Karim Al-Mannan yang mengarang Syekh Ahmad Jabir Jabran, halaman 110, beliau menukilkan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah apabila sudah berakhir bulan Rajab, maka beliau memohon dengan kalimat doa tadi, Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Ingetin tuh. Jadi kalau selama bulan Rajab sekarang sampai nanti akhir Rajab, doa yang dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau sudah Rajabnya berakhir, Rajab sudah habis, dengan kalimat doa tadi, Allahumma kama balightana Rajab fa balighna Sya'ban wa Ramadan. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban. Dibaca kalau Rajab sudah berakhir. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan.
imam praktekin nih, jangan dipotong-potong nanti rojaknya. Kebiasaan dengar doang. Kalau dengar bukan ilmu. Kalau kita belajar, guru menyampaikan ada referensi yang dibaca. Jadi bukan katanya. Kalau kita dengar katanya, dengar katanya, dengar dari masjid A, musola A, dipotong kalimat rojaknya, katanya itu nggak benar. Yang benar manakala ada seorang guru menyampaikan referensi kitabnya dibaca, hadisnya dibaca, lalu benar insyaallah, karena nggak sembarangan yang terucap ada referensinya. Jangan sembarang ketik-ketikutan, ini masalah agama soalnya. Jangan dipotong kalimat rojaknya. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Salah seperti itu. Yang benar adalah Allahumma kama ballaghtana rajaba fabalighna sya'ban wa ramadan. Ya Allah, sebagaimana engkau sampaikan kami di bulan Rajab, maka sampaikanlah kami di Sya'ban dan Ramadan. Jadi selama Rajab, doa yang tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau Rajab sudah berakhir, kalimat doa yang kedua tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajab fa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Ya Allah, sebagaimana engkau sampaikan kami di bulan Rajab, maka sampaikanlah kami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Wa idan qad Sya'ban, kalau Sya'ban sudah berakhir, kan habis Rajab Sya'ban, habis Sya'ban Ramadan. Nah, Sya'ban sudah berakhir, masuk bulan Ramadan. Maka doa dengan kalimat Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Kan Rajab sebulan, Sya'ban juga sebulan, juga Ramadan sebulan. Kita mohon kepada Allah, biar Allah sampaikan umur kita Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Jadi seluruhnya kita ngalami itu. Demikian doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk bulan Rajab, mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau sudah Rajabnya berakhir, jangan dipotong Rajabnya, tapi doa yang tadi yang Nabi ajarkan, Allahumma kama ballaghtana Rajab fa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah menyampaikan kami di bulan Rajab, maka sampaikanlah kami di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kalau Sya'ban sudah berakhir, maka memohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Ambil berkah bagi para umat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Allahumma, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Allahumma, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Hafal ya. Jadi kalau masih Rajab dengan kalimat doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab sudah berakhir dengan kalimat doa yang kedua, Allahumma kama ballaghtana Rajab fa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Rajab sudah berakhir, Sya'ban sudah berakhir dengan kalimat tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Jadi minta kepada Allah biar ngalamin Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan sebulan. Bahkan kalau sudah datang Ramadan, masuk tanggal 1 Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para ulama salaf berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan kalimat ini, Allahumma qad analtana syahra Ramadan wa hadar
fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wan nashata wa'idna fihi min al-fitan. Ini doa yang ulama-ulama salaf memohon kepada Allah kalau sudah masuk tanggal 1 Ramadan dengan kalimat doa tadi. Allahumma qad analtana syahra Ramadan wa hadar fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidd wal ijtihad wan nashata wa'idna min fihi min naqsin al-fitan. Ini doa yang dibaca oleh para ulama salaf radhiyallahu anhum ajma'in. Jangan lupa tadi Rajab masuk sekarang ini doa yang tadi pertama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baca terus sampai Rajab berakhir. Rajab berakhir, baca dengan doa yang kedua tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajab fa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Sampai Sya'ban berakhir. Sya'ban berakhir, berdoa dengan kalimat Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Sampai Ramadan habis tuntas, baca doa ini, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Bahkan ulama salaf memohon kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan. Sudah memohon kepada Allah itu berarti kan apa itu? Muharram, kemudian bulan apa? Muharram, terus Januari, Februari. Apa enggak ente? Coba Januari, Februari, Januari, Januari, Februari, terus Maret, terus April. Coba Muharram, Muharram, Safar, terus Rabiul, terus Rabiul akhir, kemudian Rajab, kemudian Syaban, kemudian berarti bulan Rabiul Awal sudah mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ulama salaf begitu dahsyat mereka memohon kepada Allah, bukan sebulan, 6 bulan sebelum Ramadan, bulan Rabiul Awal, sudah memohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma ballighna Ramadan. Ada apa dengan Ramadan itu? Subhanallah. Kalau bukan anugerah Allah, pahala dari Allah yang sangat banyak, maka para ulama salaf tidak akan mohon kepada Allah seperti itu. Tapi karena mereka mengetahui luar biasa dahsyatnya bulan Ramadan, mereka mohon kepada Allah agar Allah sampaikan usia mereka di bulan Ramadan dengan tadi berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Nah, tadi jangan lupa itu. Sekarang Rajab kita mohon kepada Allah dengan kalimat tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab berakhir dengan doa yang kedua tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajab fa ballighna Sya'ban wa Ramadan. Sya'ban berakhir, berdoa dengan kalimat yang ketiga tadi, Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban fa ballighna Ramadan. Alhasil bagaimana? Kita mohon kepada Allah agar nemuin Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan, seluruhnya sebulan sampai habis itu. Yang pada akhirnya bagaimana? Seterusnya kita minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar dikembalikan Ramadan akan datang. Kita ngalamin lagi sehat lagi, afiat lagi. Gimana kiatnya? Agar sehat afiat. Nabi sudah kasih tahu. Orang yang pengen sehat afiat, resepnya satu, falyattaqillah. Bertakwa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pengen sehat afiat, bertakwa kepada Allah. Quran jangan tinggal, dibaca terus. Mau apaan ke positifnya? Mau Omikron, mau Umikron, apa yang namanya? Terserah di namanya apaan. Tetap muslim-muslimah, jangan khawatir. Jangan tinggal baca apa? Ratibul Qattas. Jangan tinggal baca Ratibul Haddad. Jangan tinggal baca selawat. Ulama udah tahu yang paling jitu untuk mengalami wabah setiap zaman itu ada. Apa? Tadi
jangan tinggal zikrullah. Di antara zikrullah itu semua ada di mana? Ratibul atas dengan ratibul haddad. Kemudian jangan tinggal memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau selawat yang lain, tapi jangan dustur. Lama antar jangan dustur lagi. Selawat kapan kita baca itu? Kemudian jangan tinggal tadi apa? Baca apa? Quran jangan tinggal. Nabi yang bilang khairud dawa al-Quran, obat yang terbaik adalah baca Al-Quran. Jadi muslimin, muslimat jangan khawatir, jangan takut. Apapun wabah yang Allah berikan, terima, kita sebutkan, kita ucapkan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya Allah. Tapi jangan lupa ada usaha upaya kita takwa kepada Allah. Jangan tinggal, jangan jauh dari Allah. Makin dekat kepada Allah, Allah berikan musibah, bala, bencana, makin dekat kepada Allah. Tadi kiatnya, jangan lupa baca ratibul qattas, kemudian baca ratibul haddad. Sayyidina Umar yang bilang alaik midzikrillah, lazimilah engkau berzikir kepada Allah. Zikir itu semua ada pada ratibul qattas, pada ratibul haddad. Sayyidina Umar yang bilang, kenapa harus istiqamah, harus terus-menerus berzikir kepada Allah? Fa innahu shifa, maka sungguhnya pada zikrullah itu ada shifa, ada penawar, ada obat. Yang bilang Sayyidina Umar. Makanya jangan tinggal baca tadi apa? Ratibul atas juga ratibul haddad. Yang kedua, jangan tinggal baca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang katakan apabila datang wabah, datang penyakit, datang bencana, jangan kau tinggal. Obatnya adalah di antaranya ikhtharus shalah wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang paling penting lagi, jangan tinggal baca apa tadi? Baca Al-Qur'an. Kenapa demikian? Nabi yang mengatakan khairud dawa Al-Qur'an. Obat yang terbaik adalah baca apa? Baca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sulthanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alayka, anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idha radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
khairan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.